Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-112 tahun 2021 resmi dibuka oleh Bupati Belitung Timur Burhanuddin, Rabu, tanggal 15 September tahun 2021 di Auditorium Zahari MZ. TMMD tahun ini memilih tempat di Desa Kelubi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dengan membangun akses ke lokasi wisata Batu Begalang. Burhanuddin mengatakan, TMMD ini sebagai wujud kepedulian dan empati dari TNI kepada masyarakat serta menasbihkan bahwa TNI manunggal bersama rakyat Indonesia. Dalam program ini, dia tidak hanya ingin sekadar pembangunan fisik, namun juga mampu membangun kedekatan dengan masyarakat walaupun dalam kondisi apapun. Bagaimana masyarakat punya rasa memiliki terhadap TNI dan TNI betul-betul manunggal dengan rakyat berkolaborasi membangun wilayah kita ini, katanya ditemui seusai acara. Harapan kita melalui TMMD Desa 112 ini sebagaimana saya sampaikan dalam pidato pembukaan tadi bahwa ada manunggal TNI dengan masyarakat di dalam membangun wilayah di Desa Kelubi Kecamatan Manggar, dan tentunya bukan hanya sekedar pembangunan fisik yang diutamakan, tapi bagaimana mendekatkan TNI dengan masyarakat dalam situasi kondisi saat ini, bahwa bagaimana sinergitas TNI dan masyarakat serta Polri dengan masyarakat untuk benar-benar memiliki rasa dari masyarakat terhadap keberadaan TNI, dan TNI betul-betul manunggal dengan rakyat di dalam berkolaborasi untuk membangun wilayah kita di seluruh Indonesia. Dan ini bukti dari Korem, dari Kodam 2 Sriwijaya, dan dari Dandim 114 bersinergitas dengan pemerintah daerah untuk membangun wilayah di Desa Kelubi Kecamatan Manggar. Dukungannya apa ya? Ya kalau dukungan banyak lah, nggak banyak. Tapi perlu kita sebut satu yang penting, pemerintah daerah mensupport pelaksanaan kita ini supaya sukses. Oke? Desa sendiri seperti apa? Desa harus turun aktif, karena kan sasaran kerjanya kan di desa. Artinya kegiatan tersebut tidak hanya fisik, ada pembinaan mental, ada pembinaan penyuluhan, ada bela negara segala macam, ya pembagian sembako, setelah itu untuk vaksin COVID segala macam. Jadi semua kegiatan yang diberikan oleh pemerintah bersama dengan TNI Polri itu dalam rangka memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Titik berat, ya saya sebagai Dat Satgas pertama-tama mengucapkan syukur, terima kasih, alhamdulillah ya hari ini dibuka, sudah diresmikan dibuka kegiatan TMMD 112 ini di Desa Kelubi. Titik berat untuk pekerjaan ini saya rasa ya ini kan hanya membuka jalan sepanjang 2,5 km. Memang yang menjadi kendala faktor cuaca saat ini. Ya cuaca yang saat ini sering hujan dan sebagainya memang terkendala di pekerjaan pembukaan jalan itu saja. Namun nanti untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, kita sudah rencanakan waktunya. Ya insya Allah nanti dengan kerjasama elemen masyarakat di desa, ya kita bisa laksanakan dengan maksimal. Ya, karena memang kita fokuskan itu membuka akses jalan ke kota wisata ya. Mengingat di Batu Begalang ini kan merupakan
kota wisata ya. Itu Batu Begala kan ada sejarahnya dulu. Jadi ini sangat membantu masyarakat ya supaya Batu Begalang ini bisa dihidupkan lagi gitu ya, karena kan memang sebelum adanya akses jalan ke sana kan jarang dikunjungi, jarang juga orang tahu kan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.